Wow, asri banget pantainya. Di Gondol, Penyabangan, Gerogak. Ini pemirsa, selamat pagi semuanya. Indah banget ya pemirsa ya. Pasirnya pasir putih lagi di sini. Wuh, keren banget panorama pagi ini di Gondol Penyabangan Singaraja Bali pemirsa. Bagi yang belum pernah ke sini silahkan mampir ya pemirsa. Ini bagus sekali untuk tempat rekreasi ini pemirsa. Ya, hari ini kita dari FPK Singaraja untuk menanam pohon kembali, yaitu penghijauan pemirsa. Itu ini sangat bagus sekali, tempatnya indah banget ya. Suasananya luar biasa, masih alami pemirsa. Nih saya sama Kadek. Halo Dek, selamat pagi Dek Agus. Ya. Ya, mobil kelihatan juga nih. Ini dah dalam mobil ini, belum turun ya, cari parkir. Udah banyak mobil-mobil di sini. Pagi deh. Banyak sekali udah pesertanya. Pesertanya. Oh, ya, saya turun dulu ya. Masih parkir sekali. Cari parkir. Iya. Pagi Pak. Iya. Sekarang pagi deh. Bagus sekali suasana di sini pemirsa. Tuh bukitnya indah banget. Indah banget. Selamat pagi. Ji, di syuting nih. Selamat pagi Sosiastu. Apa itu nih Ji? Selamat pagi Bapak. Pagi. Oh iya, harus syuting soalnya. Ini buat vlog saya. Winta nih ke sopir. Kadek nih ke Ji. Selamat pagi Pak Camat. Ya mantap. Semua Pak Camat. Jam 7 udah berangkat beliau. Jam 7 bareng dengan Pak Wakil. Rombongan tiang dari FPK-nya kumpul di Kesbangpol Limas. Tadi aja. Tiang sudah ke sana tadi. Ibu berangkat duluan dah, tiang nunggu yang lain ya. Jam 7 teng samaan dengan Pak Wakil. Bisa aja masuk base-nya ya Pak ya. Mau base KONI sama base DPR-nya. Itu di mana parkir di depan? Base mini, base mininya. Apa acara sekadi kanan ini ke? Elap nih ke? Oh, elap. Oh, bisa elap. Bisa ya. Elap bisa. Yang penting bisa parkir sampai sana aja di pojok nih ke. Situ ada di muka ini. Polisi aja satu di sana depan sama petugas pecalang. Indah banget. Bis. Elap. Bis KONI-nya sama. Bisa masuk nyampe. Nah, itu parkir itu do ya. Yang ya, yang penting bisa ya. Nanti mobil kecil pakai jemput kalau ini. Ya, yang kecil. Mobil kecilnya pakai jemput kalau gitu turun di sana. Pakai mobil kecil ya, itu jadinya ya. Mobil kecil-kecil. Elapnya bisa parkir di lokasi nelayan. Nggih. Nanti pecalangnya yang suruh. Iya, iya. Ampun warga yang pun. Ribu. Udah di situ dia ya, ya. Kalau mobilnya biar enggak masuk sekali nanti kalau banyak ada pemain peserta katanya.
itu dari, oh ini rombongannya bapak sudah. Ini rombongan masih kan rombongannya apa ini ya? Yang di kameranya apa ini? Bukan. Oh yang udah parkir di sana dia sudah. Bukan. Ini nanti orang ada elok katanya datang. Lagi dua. Parkirnya dia seperti sekarang tuh ada mobil. Indah banget ya. Luar biasa panoramanya. Nanti nanam pohonnya di mana Pak ya? Oh di atas ya. Masih jauh, masih berapa meter? Lagi berapa meter? 200 meter ya ya. Nanti kita bawa masker juga Pak, nanti mau ini nyumbang masker juga nanti kalau ada warga yang nggak pakai. Iya, indah sekali ya sini ya, tumben lo tiang berkini ki ada pantainya. Oh lebih bagus ya ini buat video tiang niki, cantik sekali panoramanya. Di lokasi nanam pohon di atas sana pemirsa ya, tuh lagi 200 meter ke atas, indah banget nih. Windu parkir gitu. Karena jauh jalan. Tangnya mungkin balik sebelah turun balik gitu dari kena ya. Ya, pohonnya nanti nang muatan nih, balik pintu turun. Oke, nah ini udah di pinggir pantai di Gondol Penyabangan Singaraja pemirsa, indah banget, cantik banget di sini tempat penghijauan ya pemirsa ya. Luar biasa panoramanya, masih asri alami pemirsa. Ya kita di sini mau nanam pohon penghijauan ya untuk menjaga kedepannya supaya tidak banjir ya. Supaya kita nyaman ya pemirsa ya. Karena menanam pohon sangat penting sekali untuk anak cucu kita kelak pemirsa, apalagi sekarang pada musim hujan begini cepat tumbuh pohonnya ya, nanti daun-daunnya itu akan mengeluarkan oksigen yang bisa kita hirup, jadi udaranya segar banget untuk kita hirup udaranya. Nih bagus sekali situasinya pantai. Oke, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Bye. Selamat pagi. Masih. Bagus sekali. Bisa deh, bisa. Ayo deh. Bisa ya naik ya? Mau naik deh ya. Ya Pak ya, mau naik ya, lihat ya. Ayo deh Mang, yuk naik yuk. Yuk naik deh yuk. Jauh dokter. Naik. Ah? Oh jauh. Nah ada angin. Kan nanti juga ke sana kan? Nanti ke sana juga kan? Oh iya ya. Ya Ji, ya Ji. Ya ya. Dek, sana. Mana? Orang nanti di atas. Udah meluncur, Bapak. Dek, kunci mobilnya yuk, berangkat. Oh, ini sepanjang jalan. Jalan setapak, pakai Honda saja dan jalan kaki atau sepeda gayung. Kalau mobil nggak bisa masuk ini. Hiking, olahraga. Hiking. Lumayan. Duluan. Indah banget. Keren. Harus segini dah ngos-ngosan. Harus segini dah ngos-ngosan.
masyarakat sudah kelihatan. Indah banget, masyarakatnya sudah siap-siap. Ini sudah, ini mestinya nggak boleh bakar-bakar gini, polusi udara ya. Sudah mulai kerja bakti. Swastiastu. Semeton Riki Sami. Suksema Niki Sampunyangre. Semenge. Durus-durus. Kasih-kasih akuanya. Ibu-ibu PKK, suksema ibu. Suksema ibu nge. Tunggu dulu nge. Nge. Ampun tuh nih Riki. Ampun. Uleng jam kuda. Nih buang masak oh. Nah, be jebos masak be jebos. Jebos. Jebos masak nge. Nge boleh jebos. Boleh Riki hajangannya nan. Nge, nge, nge. Ibu, semua ibu. Semua ibu cantik. Swastiastu. Rajen iki semeton sami, suksema niki. Swastiastu niki, Pak. Rahajang-rahajang niki sami. Udah mulai bersih-bersih. Swastiastu, Bapak. Suksema sampun nyangre niki nggih. Tiang naik dumun. Nggih. Lam toro niki nge? Niki untuk makanan apa niki? Oh kambing. Oh lam toro. Buahnya aja nge? Enak niki lam toro Cina. Nge serbaguna. Hey, Pak. Indah banget. Itu tadi ketemu dengan masyarakat. Sudah siap beliau. Oh ini bunga teleng. Ini langka loh pemirsa, bunga teleng. Ini bunga teleng namanya. Ini ada di sini. Tuh bunga teleng ini langka. Ini untuk teh, ada banyak yang jual. Untuk nurunin kolesterol. Pak, panas samurat. Lumayan juga naik olahraga hiking nih Mama Love hiking. Ya. Aduh. Aduh. Kos-kosan baru naik segini. Sekitar 200 meter naik. Pemirsa indah banget di sini di Gondol. Punya banget di Gerogak. Singa Raja. Itu protokolnya di belakang. Itu protokolnya di belakang. Swastiastu. Ibu cantik. Sudah tadi kah? Wih. Yalah. Langsung tak shooting. Ngos-ngosan. Langsung tak shooting nih. Ini Pak Camat. Bapak Pak Dokter lagi praktek Pak Dokter. Selamat pagi Mesin. Selamat pagi. Hai cantik, udah langsing loh. Udah langsing dia. Lagi dikit. Udah 14 menit buat video dari bawah. Ngos-ngosan saya Bu. Tapi lumayan. Bisa duduk nggak? Mau duduk yuk. Sini dulu sampai. Aduh, ngos-ngosan. Di mana sembahyang Bu? Di atas. Oh di atas. Masih jauh lagi? Lagi dikit. Langsung sana aja yuk. Ayo, nah yuk. Ayo dong. Kan langsung sembahyang dulu ya. Langsung sembahyang dulu.
Lah. FVK. Itu dah. Hajinya. Laporan ketua panitia. Nanti laporan panitia. Bisa. Ada ini sembahyang dulu. Makanya ditunggu di atas. Semua sembahyang dulu. Sembahyang bersamaan. Iya, iya bersamaan dah. Sembahyang dulu. Dari laporan ketua panitia. Ada, nah, ada mic-nya di sini. Ada. Oh, udah di atas, berarti di atas. Di atas ya acarakan berarti. Pak dari situ. Coba Pak dari situ, Pak. Kalau di sana berapa orang bisa masuk? Banyak. Oh, banyak ya. Nah, apa-apa di sana. Ada laporan ketua panitia, ada sambutan Pak Wakil. Iya, dari. Kalau enggak bagi dua aja di atas seremonian langsung gitu aja, emang gimanain? Ya kita naik dah yuk. Ada laporan ke panitia nanti. Terus sambutan Pak Wakil. Mungkin ada laporan ketua panitia ini apa? FVK Tiang. Tiang dari FVK. Tiang ke panitia. Tiang. Ini ke sekretaris ya? Iya. Ketuanya Bikus Lili. Laporan ketua panitia langsung naik sembahyang. Lanjut di sana beracara, ada mic di atas. Laporan ketua panitia bahwa ada acara penghijauan hari ini kan, udah itu sambutan Pak Wakil, langsung penanaman pohon. Nanti yang nanya lagi sama Haji Lilinya atau beliau bisa memberikan sambutan dari ketua FVK, terserah beliau nanti. Tiang ketua panitia, ketua FVK-nya Haji Lili. Kemarin kan kita cuma dua aja, laporan panitia dan sambutan Pak Wakil. Langsung dah. Makanya ya. Ya ini aja alami ya, tapi tetap saya sudah buatkan sambutan juga tuh kemarin. Ke sebang polnya buatin ntar minta ntar. Ya. Ayo deh naik dulu yuk. Makanya disuruh pakai selendang, buat selendang karena ada pura di sini gitu. Nggak, karena kita gini nanam pohon warga baju adat ya ya. Oke, udah ya pemirsa, selamat pagi semuanya. Ini kami sudah berada di pura ini pemirsa ya, lucu naik ke pura di atas. Ngosan juga nih, ngos-ngosan sayang, ngos-ngosan, lumayan nih hiking namanya nih, jalan-jalan di tengah hutan, hutan lindung. Itu pantainya pemirsa, tuh. Pasirnya putih lagi. Swastiastu. Di ketinggian indahnya swastiastu. Mana tuh turun dari mana sana tuh? Bisa turun. Oh pasti astu pasti hari ngos-ngosan pasti astu bu jeromangku
tadi ya, dari bawah kita sudah jalan sampai di pura di atas di puncak. Acara akan segera dimulai, diawali dengan persembahan bersama oleh FK dan masyarakat Gondol Penyambangan. Oke, terima kasih Pak Wadil.